Pendapatan anda setanding Nilofa? Tidak pasti sama ada anda mahukan sebuah kereta ataupun sebuah komputer. Anda bersama saya, Nazrin, dan pada hari ini, kami kini bersama dengan sebuah komputer bangsawan, Acer Predator 21X, yang hadir dengan tanda harga sebuah kereta Myvi. Laptop Predator 21X ini hadir dengan komponen-komponen tahap bangsawan termasuklah chip pemprosesan Intel Core i7 Kaby Lake, 64GB RAM DDR4, 2 SSD PCIe 512GB, sebuah cakera keras 1TB dan juga 2 kad grafik Nvidia GTX 1080. Ia juga mempunyai paparan skrin melengkung IPS 21 inci dengan resolusi 2560x1080 yang mempunyai sokongan Nvidia G-Sync dan juga kadar segar semula 120Hz. Ia juga mempunyai papan kekunci mekanikal yang menggunakan Swiss Cherry MX Brown, manakala touchpad laptop tu juga boleh dicabut dan diterbalikkan untuk menjadi numpad. Selain itu, ia juga mempunyai 5 butang makro yang hadir dengan 3 profil yang berbeza jika anda mahu menggunakannya untuk permainan video ataupun sebagai shortcut untuk aksi-aksi yang berlainan. Laptop Acer Predator 21X ini juga menyertakan sokongan Tobii Eye Tracking, iaitu sebuah kamera yang mengesan pergerakan mata anda, dan sekarang ini disokong oleh beberapa permainan video termasuklah Assassin's Creed dan juga The Division. Sistem Tobii Eye ini akan mengesan pergerakan mata anda dan akan menggerakkan kamera di dalam permainan video seperti anda sedang melihat melalui mata watak dalam permainan video tersebut. Dari segi audio, Predator 21X ini hadir dengan 4 pembesar suara dan 2 subwoofer dan juga hadir dengan pensijilan Dolby Audio Premium. Pembesar suara ini bukan saja kuat, malah cukup berkualiti dan anda tidak perlu lagi mengeluarkan wang untuk pembesar suara yang lain. Pengalaman audio kami sewaktu menguji Predator 21X ini sangatlah baik kerana sewaktu kami bermain permainan video seperti Counter-Strike, kami dapat mendengar dari arah mana musuh kami sedang bergerak. Menyejukkan komponen-komponen yang mahal seperti CPU Intel Core i7 dan juga 2 kad grafik GTX 1080 ini bukanlah sesuatu yang mudah. Akan tetapi, pihak Acer dengan Predator 21X ini melakukannya dengan menggunakan 5 biji kipas. 3 di antaranya ialah kipas Acer Aeroblade yang dipatenkan oleh pihak tersebut. Jika anda ingin menyejukkan lagi komponen-komponen di dalam laptop tersebut, anda bolehlah mengubah kelajuan kipas-kipas itu melalui perisian Acer Predator Sense. Konsep RGB lighting merupakan sesuatu yang sangat diminati ramai kebelakangan ini, dan melalui Acer Predator Sense juga anda juga boleh merubah mode-mode lampu di beberapa bahagian laptop tersebut, termasuklah di bahagian papan kekunci, bahagian logo di belakang paparan, bahagian touchpad dan juga bahagian butang kuasa. Bagi bahagian paparan kekunci, anda juga boleh mengubah lampu RGB dan juga mengubah mode lampu tersebut, dan ia hadir dengan beberapa mode seperti breathing dan sebagainya. Dengan spesifikasi-spesifikasi gergasi ini, kuasa Predator 21X perlu dijana dengan menggunakan 2 power adapter yang sangat besar. Acer juga menyertakan dengan pemegangnya sendiri supaya ia kelihatan lebih kemas di meja anda. Dengan tanda harga yang sangat tinggi, anda pastinya tertanya jika laptop ini boleh di-overclock. Dengan menggunakan perisian Acer Predator Sense, kedua-dua CPU dan juga kad grafik laptop ini boleh di-overclock. Akan tetapi, nilai-nilai overclock yang boleh digunakan adalah ditetapkan oleh pihak Acer. Antara aksesori-aksesori menarik yang hadir dengan Acer Predator 21X ini termasuklah kotak kerangka Pelican, keycap eksklusif daripada Acer dan juga sebuah lanyard yang boleh anda gunakan untuk menunjukkan anda seorang pengguna Acer Predator 21X. Walaupun laptop Acer Predator 21X ini akan memasuki pasaran Malaysia tidak lama lagi, pada waktu kami merakam video ini masih belum lagi hadir tanda harga untuk pasaran ini. Akan tetapi, jika diikutkan kepada pasaran US, laptop ini berharga $9,000 bersamaan dengan RM39,000. Dan itu sajalah pandang pertama kami mengenai Acer Predator 21X. Jika anda sukakan video ini, sila like dan jangan lupa langgani saluran YouTube Amanz untuk pelbagai video menarik yang akan datang. Saya Nazrin dan majulah teknologi untuk negara.